Di kesempatan kali ini kita bakal nyoba cari tahu lebih lanjut lagi tentang dance community K-pop. Jadi kalau misalnya kita lihat Instagram, Twitter, di sosmed manapun, cukup banyak anak-anak Indonesia, generasi muda dan juga yang mungkin sekitar usiaku yang melakukan dance covernya K-pop. Nah hari ini kita bakal cari tahu lebih lanjut lagi kayak apa dan juga melihat latihan mereka seperti apa langsung di tempatnya, oke? Dan hari ini aku nggak sendiri, aku bakal ditemani sama satu narasumber yang sangat bisa kita percaya. Langsung kita mulai. Yap, jadi bakal bareng Natasha, sekarang lagi ngedance juga. Jadi habis gini kita bakal ngomong-ngomong dan ngikutin, oke? Okay? Halo. Halo. Silakan perkenalkan diri. Oke. Okay. Hi guys, aku Natasha, aku content creator based di Jakarta tapi aslinya dari Bali. Oke, okay. Biasanya konten-konten apa nih? Sering ngedance-dance apa ini? Terkenalnya? K-pop. K-pop. Terus ya lagu-lagu Indo yang lagi hits misalnya. Itu di dance-in. Juga Bollywood. Bollywood juga, pokoknya semua tarian di itu tapi juga sering cover K-pop gitu. Yeah. Oke, okay. Jadi hari ini aku pengen nyoba ngikutin, kebetulan hari ini katanya lagi ada latihan. Yes. Sama nanti sore ada yang mau rekaman juga. Yes. Iya, apalagi pas banget ya hari ini. Pas banget, apalagi kan aku pernah lihat sendiri yang di YouTube ya Pink Panda. Yes. Nah, katanya hari ini salah satu member ya kebetulan mau cover yang lagunya ya kembang bunga itu. Jadi kita bakal langsung ikutin ke atas. Oke, langsung kita naik ke atas. Yuk. Mereka sekalian latihan juga kan? Ini emang biasanya latihan di studio gini atau gimana? Enggak tentu sih. Kadang kita latihan di salah satu rumah member, terus ada juga di mall yang udah lumayan enggak kepake gitu, kayak ruko-ruko gitu. Ada ruang pokoknya gitu ada ya. Ada ruang pokoknya, tapi emang lebih proper sih di studio karena kan ada kaca. Jadi kita bisa monitor gerakan kita lebih baik. Habis itu aku langsung diajak masuk. Halo. Kita kenalan dulu aja lah. Oke, oke. Iya, Ruby. Pokoknya kami dari sini. Kita di sini kalau 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 Kak Natasha Shina kan udah dari sini bikin konten gini terus juga ngedance gitu. Iya. Khusus K-pop dari 2010. 13 tahun ya? Iya. Yang berarti udah sangat lama gitu. Terus dulu pertama-tamanya di tahun 2010 mulai bikin dance K-pop itu kenapa? Terus kenapa kok akhirnya jalan ke arah sini? Itu kenapa? Jadi aku kan dulu emang dari kecil suka ngedance. Terus at certain point, bosen gitu. Oke. Okay. Dance itu gini-gini. Aku belum kenal K-pop tuh waktu itu. Waktu itu ngedance apa? Waktu itu kayaknya western. Oh western, kirain piring gitu bukan ya? Oh tari daerah waktu kecil. Oh tari daerah juga sempat, oke. Okay. Terus ya biasa lah suka J-Lo, Beyonce gitu-gitu kan. Okay. Tapi kok agak monoton ya gitu. Kenal aku SNSD di tahun 2009. Oh, wow. Pas nonton G. G. Iya G kayak, oh my god, mereka ini nyata ya, cewek-cewek cantik-cantik. Bersembilan lagi ya? Bersembilan, dance-nya bagus banget. Terus jenis musiknya juga baru, benar-benar baru. Jadi itu aku baru tahu lah, kok ada genre K-pop dan ternyata idol-idolnya tuh talented. Jadi bikin aku semangat lagi ke dance K-pop waktu itu. Waktu itu nggak sebesar sekarang kan ya komunitas dance K-pop? Jadi dulu kalau suka K-pop nih, zaman-zaman itu ya, dibully. Jadi dibilangnya gimana? Dibilangnya gimana? Lagu apaan sih nih? Oh. Gitu. Jadi kalau aku dengerin K-pop tuh sama teman-teman tuh harus diam-diam, aku pakai earpiece. Agak-agak ini ya, masih belum diterima gitu. Masih belum diterima, nggak kayak sekarang ya. Di sini mereka itu bukan sekedar cuma latihan bersama, tapi mereka ini saling memberikan feedback dan juga saling memberitahu gimana caranya biar hasilnya itu lebih baik lagi. Aku pengen tahu kayak ikutan dance club terus ngedance ini tujuannya apa? Yang pengen nantinya diraih itu apa? Tujuannya itu sebenarnya dulu aku dari dulu suka dance. Uh-huh. Jadi itu aku mau nantang diri aku juga, mau dapetin motivasi yang aku nggak bisa dapetin kalau aku dance sendiri juga. Jadi karena ada tim ada mereka juga, jadi lebih gampang juga nantinya. Dan bahkan calon suami Kak Natasha ini juga seorang dancer dan mereka berdua ini bertemu melalui komunitas K-pop dance cover. Yang bikin nih anak-anak Indonesia suka K-pop sampai bikin komunitas, bikin lomba, sampai gini ini apa? Dibanding lagu-lagu dari negara lain gitu kayaknya. I think the quality of K-pop itself sih menurut aku. Yang aku tahu kayak K-pop itu menginspirasi sih buat kita yang suka dance. Karena dance-nya benar-benar bagus, berkualitas, kita yang tadinya suka dance jadi pengen bisa lebih bagus lagi dance-nya. Kayak gitu, atau mungkin yang suka nyanyi, ngelihat
idol-idol yang bener-bener teknik nyanyi bagus, suaranya bagus, jadi pengen mendalami nyanyi lagi, kayak gitu. Jadi kualitas itu menurut aku nomor satu. Ibaratnya boy group atau girl group K-pop itu kan pasti ada yang nyanyi, terus ada koreografinya, dan koreografinya itu nggak yang kayak biasa aja gitu, tapi bener-bener dance gitu. Yeah. Nah mungkin itu yang bikin menarik visual gitu. Juga, visual, talent, and products, itu sih, complete package. Namanya siapa? Nama aku Steven. Ini udah berapa lama ngedance nih? Aku baru belum 2 tahun. Belum 2 tahun? Yang bikin suka K-pop terus juga ngelakuin dance cover ini apa? Karena suka koreonya bagus-bagus, terus mereka bisa bawanya maksimal on stage. Oke, jadi kalau kamu nanti pinginnya jadi apa nih setelah pinter ngedance? Pingin ngeraih apa sih sebenarnya melalui latihan dance ini? Pengennya sih ngeraih juara nasional dulu ya, terus baru kalau bisa lebih lagi. Oke, hari ini kita ada 2 tamu lagi, mungkin boleh perkenalkan diri, nama, sama sekarang sedang aktif seperti apa? Halo, nama aku Anissa. Aku aktif sebagai K-influencer dari Kochis. Aku Livi, dan kali ini aku aktif sebagai sahabat Korea, K-influencer, dan juga K-honorary reporter tahun 2023. Kalau Anissa ini lebih sering ngeliput acara-acara Korea di Indonesia, kalau Olivia ini tinggal di Malang, tapi kebetulan di Jakarta dan juga ngedance ternyata. Yeah. Nah, hari ini pengen tak aja nyobain ngeliat gimana sih komunitas dance K-pop dance covernya yang di Jakarta, reaksi mereka kayak gimana, dan juga mungkin kalau ada perbedaan ataupun yang mereka rasakan hari ini. Oke, jadi langsung kita masuk bersama. Yuk, tanya-tanya. Dan di sini menariknya, setelah Anissa dan Olivia ini datang, mereka itu pertamanya cuma melihat-lihat bagaimana anak-anak dancing fashion ini latihan. Tapi ternyata karena Olivia sama Anissa ini juga tertarik, tiba-tiba seketika ada lagu yang mereka tahu, mereka ini jadi ngedance bersama kayak gini. 6, 7, 8, I'm a queen card. Jadi bahkan kadang itu mereka mendapatkan lagu yang belum dirilis untuk dibuat sebagai konten di platform yang portrait kayak. Jadi pada saat ini lagu ini sebenarnya masih belum dirilis. Ya, segitunya. Oke, jadi mumpung kesini katanya mau diajarin ngedance, lagunya siapa? Jisoo Flower. Bisa. Mari kita coba. Oke. Kalau gini anak-anak pulang latihan ya? Iya, kalau udah sore mereka bakal pulang ke rumah masing-masing. Karena besok weekend belum selesai ya, biasanya ada yang syuting. Jadi mereka harus cepat-cepat pulang buat istirahat karena besok ada yang take video. Sesuai yang udah aku sampaikan, aku Anissa Olivia akhirnya belajar ngedance Jisoo Flower, langsung diajarin sama Kak Nadia, Mang Arendi, dan berikut hasilnya. Sama hari ini katanya ada yang ini rekaman juga yang mau kita lihat itu. Yes, ada yang lagi syuting tadi. Kita juga joget Jisoo Flower. Okay. Jadi kita bisa lihat langsung proses syuting sebuah video dance cover gimana. Yang biasanya muncul di Instagram yang keren gitu ya, yang YouTube, kita cuma lihat hasilnya. Oke, okay, mari gitu. Kalau gitu langsung kita ke sana dan lihat gimana cara rekamnya. Mari kita berangkat. Oke, setelah latihan tadi kita pindah tempat karena hari ini kebetulan ada rekaman tadi. Aku juga ngajak 2 teman kita, Anissa sama Livia. Pernah lihat rekaman asli langsung kayak gini yang bisa diupload di konten? Katanya hari ini kayak dari kameramen, setting semua lengkap katanya. Enggak pernah ya? Oke, jadi mari kita lihat bersama. Kita juga lihat reaksi kita melihat itu. Dan juga ntar coba ngomong-ngomong, oke? Siap. Ini aku baru nyampe, ternyata ada motor gini. Ini apa? Genset. Buat apa ini? Buat lighting. Jadi kalau take yang biar proper, nggak gelap-gelapan, kita harus pakai lighting. Wow. Nah, kadang yang mahal itu di situ, equipment-nya. Kameranya juga pakai kamera yang profesional. Wow. Baik, ini tempatnya ini tempat apa sih sebenarnya?
Ini sebenarnya part of Mangga 2 Square Mall, tapi di bagian ruko-rukonya. Yang nggak ada penghuni. Yang nggak ada penghuni kan toko-tokonya tutup gitu kan. Nah kita tuh cari semirip mungkin scene-nya kayak di MV-nya. Let's say ini mau MV cover kan, kita cari scene-nya. Kebetulan ini lumayan mirip ya, kayak di jalan-jalan gitu. Di Malang apakah pakai genset juga? Enggak sih, karena... Masih belum ya? Belum. Baru kali ini sih lihat. Lihat ini gimana? Keren. Invasion emang totalitas sih kalau bikin MV, keren. Pasti hasilnya bagus. Aduh, pernah lihat nggak gini, bawa genset gini? Kalau untuk syuting-syuting yang lain mungkin ada ya, tapi kayaknya kalau yang ini nggak tahu sih, belum. Belum ya? Harus seperti ini. Biar menjadi idol. Jadi benar-benar ini kalau nggak ada keinginan yang... kegigihan seperti ini nggak bisa ini. Hebat. Ini kan back dancer juga banyak. Iya. Ini tapi kali ini dibayar kah atau gimana kok? Enggak. Kali ini mengeluarkan uang ya? Enggak, karena kan komunitas. Kita saling membantu. Jadi kalau ada project apa, butuh let's say dancer banyak gitu, kita saling nolong. Jadi yang lagi mungkin lagi agak lowong, lagi nggak ada project, bisa bantuin temennya yang lagi ada di project kayak jadi, gitu. Ini nggak ada yang dibayar. Nggak semua ada, ya sukarela. Komunitas. Sukarela aja. Sukarela. Dan ini cuma untuk diupload, bukan karena ini mau dibayar orang gitu ya. Bukan. Wah. Makanya sense of community-nya itu gede banget gitu loh. Kita kayak tiba-tiba kayak kita aku datang ke sini terus pengen lihat syuting, terus bawa makanan apa ya, karena ngelihat mereka udah capek-capek apa aja, kita saling peduli aja. Wah, ini jam 8 malam loh bayangkan. Iya. Mana lagi korban? Jujur aku lumayan kaget melihat. Wah, ternyata sampai segininya ya untuk bikin satu video. Halo, perkenalkan diri dulu. Halo, kenalin nama aku Vina dari Dance Cover Invasion DC. Oke, hari ini mau rekaman apa ini, konsepnya apa? Hari ini aku rekaman Jisoo Flower, jadi konsepnya ngikutin sebisa mungkin miripin MV-nya Jisoo. Oke, ini berarti yang kostumnya juga pink ya di aslinya? Kostumnya gini juga buat ending, ini udah di ending. Ini hari ini yang datang berapa orang sih total? Dancernya tuh 12 orang, 13 sama aku. Kru kameramen tuh ada tiga ya, sama timnya tiga, terus dari tim invasionnya ada lumayan beberapa, ada tiga lebih deh kayaknya. Biasanya kalau rekaman memang sebanyak ini kan yang datang? Iya, bantuin aku. Wow. Juga bantuin, pokoknya kalau setiap ada project itu pasti ada yang bantuin anak invasionnya sendiri gitu. Sejauh ini gimana, masih lancar? Tadi sempat ada kendala sebenarnya, hujan. Oh iya benar. Iya, jadi harusnya tuh abis maghrib kita lanjut lagi pakai kostum yang sebelum ini, tapi kehalang hujan. Hujannya lumayan lama sih, jadi kita nunggu tadi. Yang posisinya belakang. Wah. Oke, makasih. Wah, sampai segininya loh, bayangkan sampai ngecat tangan. 1, 2, 3 Oke, jadi ini kita lagi melihat persiapannya dan juga melihat ada genset, ada alat-alat, sampai ngecat tangan itu mereka benar-benar kayak antusias banget gitu. Nah, kalau menurut Anissa sama Livi ya, apakah kedepannya itu kayak teman-teman Indonesia itu bakal lebih suka lagi atau gimana kayaknya? Kalau menurut aku sendiri sebagai dancer juga ya, kayaknya sekarang itu di Indonesia banyak sekali remaja yang suka sama K-pop. Dan menurutku dengan konten-konten dari Invasion ini bakal bikin K-pop anak-anak K-popers itu tertarik buat ikut belajar dan ikut membuat kontennya juga. Memperbesar komunitas gitu ya. Iya, memperbesar komunitas, termasuk saya juga sih. Iya, ngelihat ini jadi kayak wah, Malang harus juga lebih besar juga gitu ya. Kayak gini gitu. Kalau dibanding Malang gimana ada bedanya? Lumayan gimana? Kelihatan. Bedanya jadi kalau untuk apa itu totalitasnya benar-benar Invasion gak ada tandingannya sih, keren. Jadi semoga ini bukan membandingkan ya, tapi menjadi kayak sharing motivasi, juga biar di Malang nanti teman-teman juga bisa. Menurut Arisa? Kalau menurutku ya ya sama sih, kayak misalkan kan banyak muda-mudi itu yang suka sama K-pop gitu ya, lagi melejit banget di K-pop. Nah kalau misalkan ngeliat dari sini kan, apalagi kita bikin kontennya kan kayak di balik layarnya gitu, jadi mungkin yang dancer-dancer K-pop yang lain tuh kayak, oh oke nih, bisa aja ini jadi bantu loncatan untuk referensi mereka untuk membuat konten yang lebih oke lagi atau gimana. Kayaknya sih makin berkembang. Aku sendiri ngeliat ini ngerasa jujur kayak ini kan udah besar ya komunitas, aku ngira itu bakal studio yang mewah gitu loh, tapi ternyata mereka sendiri juga mencari cara terus gitu loh, gimana caranya tetap membuat daripada kayak mencari alasan untuk tidak membuat. Jadi kayaknya buat teman-teman yang juga mungkin lagi bikin komunitas ataupun merintis juga bisa kayak, oh
situasiku sama mereka nggak beda jauh, jadi nggak ada alasan ya, untuk menyerah kayak gitu. Oke, jadi mari kita lihat dance yang mereka. Oke. Jadi situasinya kayak gini, ada tiga, berapa ini? Empat lighting sebelah sini dan satu lighting di sini. Dan mereka bawa semua, bahkan sama gensetnya. Bentar lagi makan lo. Ini ya, ya ini polisi nyala dulu. Oke, turunin dulu berarti nanti ya, siap ya. Mahal-mahal ya, dari kamera, terus lighting, kostum juga. Terus dananya dari eventnya sendiri, ownernya yang ini cari sponsor atau gimana? Biasanya yang punya project atau kita juga bisa cari sponsor. Kalau misalnya pas lagi kebetulan nggak ada sponsor atau prosesnya lama atau gimana, mau bikin yang simple aja deh gitu, biasanya dari yang punya project. Ini itu bukan punya event sendiri, maksudnya bukan inventory-nya gitu. Bukan, ini dia ini kameramen profesional yang di hire khusus untuk project video. Oh, ini. Oh, di hire? Iya. Wow. Jadi kita bayar rate-nya per hari berapa kayak wow, gitu. keren. Yes. Wah, kayaknya lighting ini juga berarti. Iya, makanya kalau untuk video maksudnya ini termasuk yang simpel, kayak misalnya kalau Pink Panda gitu. Itu paling mahal sampai di 150 juta. Wow. Pernah. Untuk satu project ya? Untuk satu project. Yang how you like enggak, Pink Venom. Pink Venom. Iya. Wow. 150 juta itu duit kak? Itu duit ya. Tapi itu ya. Ada sponsor tapi dapat sponsor. Oke, okay, berarti masih tertutup kah atau? Iya. Tapi pernah sebelumnya kayak yang 35 juta, 50 juta itu kita patungan sendiri. Wah. Ya. Kayaknya kalau anak Malang masih takut sih kalau angka segitu ya, 5 juta aja kalian masih takut deh kak. Iya ya. Karena ya mungkin di Jakarta apa-apa serba mahal ya. Iya mungkin. Terus juga kita kayak kualitasnya makin lama makin naik. Jadi kita enggak berani nurunin kayak ya udahlah ini aja enggak bisa. Kita harus cari yang oke, yang terbaik gitu ya. Jadi ya makanya mungkin suka over budget gitu ya. Dan setelah selesai rekaman, aku itu bisa melihat mereka itu happy banget karena akhirnya proyeknya ini bisa selesai dengan baik. Dan yang aku rasakan juga, mereka itu benar-benar senang banget meskipun cuma dikasih minuman segar. Mereka itu senang banget karena mereka itu bisa melakukan hal yang mereka sukai bersama dengan orang-orang yang sehati dengan teman-teman mereka ini. Tapi di satu sisi aku juga menyayangkan alangkah indahnya kalau mereka itu bisa latihan di tempat yang lebih baik lagi, yang mungkin fasilitasnya lebih memadai. Ya, jadi pengalamanku hari ini seperti itu. Mengakhiri video kali ini, aku juga ingin memberikan satu pesan dukungan kepada para dancer-dancer K-pop dance cover di Indonesia. Berharap kalian bisa menghasilkan karya-karya yang lebih menarik dan juga bisa mendapatkan kesempatan-kesempatan yang lebih baik juga. Dan tentunya, mari kita lihat sedikit cuplikan hasil rekamannya Devin hari ini.